Meskipun namanya Old Shanghai, tapi tempat ini juga banyak tersedia stand-stand makanan dan minuman halal loh. Ais Juais Kedung Sari. Ais Juais Kedung Sari mempunyai rekomendasi menu minuman durian kopior dan alpukat durian. Seger banget kalau minum Ais Juais Kedung Sari ini, apalagi di saat panas. Jangan lupa jajan di sini, siapin GoPay, Shopee Pay ya. Karena kebanyakan tidak menerima tunai. Jangan lupa untuk support Ambanes TV ya dengan klik like, komen, dan subscribe. Ini dia rekomendasi halal berikutnya. Mie Kangkung Berkat. Mie kangkung berkat yang terkenal di pasar baru ada di Old Shanghai loh. Mie kangkung berkat punya andalan mie kangkung kuahnya yang super mantap. Dimana dalam masakan bakmi kangkung ini menggunakan daging ayam dalam penyajiannya, sehingga untuk siapapun dapat menyantapnya. Apa ya kira-kira rekomendasi halal berikutnya? Soto Betawi Babeh. Soto Betawi Babeh ini menyediakan menu soto Betawi pastinya. Dengan kuah santan yang gurih menggugah selera banget kan? Selain itu, Soto Babeh menyediakan menu lainnya seperti soto daging, ayam, kaki sapi, babat, paru, dan campur. Lanjut cari menu halal lainnya. Cendol Sukajadi. Minuman yang kaya akan santan dan gula merah hadir di Old Shanghai. Seger dan manisnya es cendol ini saat di siang hari pastinya menjadi rekomendasi buat kalian saat kesini nih. Olabi Bola Ubi Kopong. Salah satu jajanan simple murah dan banyak terbuat dari olahan ubi dengan berbagai aroma yang berbeda. Selain bola ubi, cobain juga ya menu lainnya, kue onde.
terbuat dari tepung ketan yang isinya kacang hijau. Dan ini dia salah satu booth yang menarik karena terdapat label halalnya. Ahau Pontianak. Ahau ini menjual beraneka ragam dessert khas Pontianak. Ada beraneka ragam pilihan dan menarik sekali. Salah satunya yaitu es bongko manisnya pas, dipadukan sama santan dan gulanya juga pas rasanya. Autentik dan halal, siapakah dia? My Kopi Owu. Gak cuma menu kopi aja ya, ada menu balado chicken wings. Dengan bumbu baladonya yang strong, manis, pedesnya pas. My Kopi Owu ini berkonsep satu tempat untuk segala hal, yakni makan, ngemil ataupun sekedar ngopi. Dan inilah pilihan rekomendasi halal lainnya. Sweety Chane Tebu. Dengan tebu pilihan pastinya menyegarkan banget kan, cocok diminum setelah keliling seharian di Old Shanghai Sedayu City. Terima kasih sudah menonton Ambanes TV. Jangan lupa untuk support Ambanes TV ya dengan klik like, komen, dan subscribe.